Mana sini? Makan tuh monyet. Waduh. Toksik. Yo guys, balik lagi bareng gue Mr. Octo, sang amatir di game Mobile Legends. Dan hari ini kita akan nyobain Eudora, di mana dia itu punya skin baru dari Vivo. Dan seperti kalian bisa lihat di sini, gue juga punya HP Vivo. Dan ini gak disponsorin ya, tapi tolong ya buat Vivo, kalau misalkan nonton ini ya email lah, tolong lah ya. Ya semoga nanti kalau misalkan pihak Vivo mendengarkan gue, nanti kalau misalkan udah rilis di normal server bisa kali ya gift skinnya dan juga bordernya ya. Dan seperti biasa, karena ini saya cepret-cepret gitu di advance server, gua nih minjem ID-nya Apip buat nyobain si hero ini ya. Kalau misalkan gua punya advance server sih pasti gua nyobainnya di char gua sendiri, tapi karena ya temen gua punya, ya kenapa no gitu. Kenapa no gitu. Ya udah langsung aja guys, tanpa panjang lebar ya, kita langsung saja coba di klasik aja kali ya. Kalau di ranked nanti takutnya malah turun gitu kan. Coba di klasik aja dan semoga kita bisa dapetin Eudora. Gua khawatirnya dicolong orang lain dulu nih Eudoranya nih. By the way guys, gua di sini pakai 60 FPS ya. Jadi lebih mulus ya rasanya ya. Kita dapet Eudoranya. Wadaw, lihat guys gerakannya. Mencelok sana, mencelok sini. Aduh ya. Wadaw. Besar ya guys ya, besar. Lebih menonjol guys, lebih menonjol kalau skinnya itu bagus gitu loh. Modern kan, kayak Power Ranger. Bisa berubah, sangat menonjol pokoknya ya. Mia Cyber, wah no tank nih. Kita juga no tank sih sebenarnya. Malah lebih parah kita ini. Tapi ada Zack ya, Zack ini hero baru yang pokoknya seger lah. Dan gue belum nge-review kayaknya. Ya kalau kalian sepakat untuk gue membuat konten tentang hero Zack ya, komentar aja di bawah ya. Dan tentunya gue minjem lagi ya ke si Apip ya. Oke. Kayaknya kita ngebikin movement speed dulu deh, ya gak sih? Ada magical penetration-nya soalnya. Sini pak. Gerakan 60 FPS guys, lebih enak dilihatnya, parah. Lebih enak parah pokoknya. Jauh lebih better. Oh yaudah gua tolongin deh. Gua tolongin nih. Kok lama ya dia? Nah gitu dong. Ya, gua nggak dapet yang sini sial. Macem-macem dia. Santai aja pak. Betul ini kok nggak beda jauh ya skillnya ya. Skill efeknya mana ya? Oh, karena mungkin biru kali ya, ya nggak sih? Makan tuh. Wadaw. Canda pak. Kayaknya gua harus pakai magic necklace deh. Maaf nih. Oh sakit ya? Hey. Ini gua boros banget pak, mananya pak? Iya nih kayaknya gua harus beli magic nickels nih, fix banget parah. Makan tuh gua cicil lu. Ayo lompat alukat, lompat. Seh kemana tuh? Makan nih. Gila mulus banget anjir. Oke. First blood. Anjir. Gak ada mana GG. Boros banget apa? Hey, sakit dong. Jangan gitu dong. Makan tuh. Au. Sans. Mundur pak. Yah. Birahi si bapak. Ada yang birahi bos. Yang birahi mana tuh? Jangan birahi lah, tolonglah. Ini gua harus pakai magic nickel semulu nih kayaknya nih. Makan tuh.
Ya Allah, nggak cukup mananya ternyata ya. Mananya nggak cukup itu bisa mati anjir. Si SS-nya. Demi apapun itu bisa mati. Salah nggak tuh? Oh, kayaknya satu lagi deh. Perlu dua gua. Boros soalnya pak. Makan tuh. Lihat aja ini. Kalau gua punya mana yang cukup, mati tuh orang. Mati dah. Gak ada obat. Dadah. Gua pulang dulu biar bisa memberantas mereka. Begini nih. Mereka berapa sih? Cabut anjir, gua cicilin mulu soalnya. Oh, enggak anjir. Justin anjir, just no limit nih. Asal. Eh, bagi dong. XP-nya. Ah, kebagi enggak tuh gua. Ya, sakit enggak tuh? Oke. Masih bisa hidup. Gua pakai regen, masih bisa hidup. Hampir mati, Bapak. Hampir mati. Ini kondisi kita unggul sih ya. Gila Zaknya sih. Kacau sih Zaknya. Kita lihat goldnya paling atas, Mie kedua Zak. Dan mati Bapak. Wadaw. Makan, meninggal dunia. Makan kok Mie-nya yang dapat ya? Maaf nih. Kok bukan gue ya? Oke. Ayo kita ambil yuk. Siap. Ini datang sih gua stun nih. Gua stun jadi abu nih. Gua strum udah gosong. Kagura kan. Lo kata gua berani, gua mundur nih. Gak mau ini apa kita? Ayolah, Turtle lah. Ya, kagak mau dia. Hop. Aduh, gagal nyampah, Bapak. Gagal nyampah enggak tuh yang dipikirin. Sakit. Oke, gue cabut. Ini kalau YSS tadi ultinya ditunda aja dikit, mati gue sekarang nih. Maaf nih. Wadaw. Atasnya jebol ya, Pak ya. Maaf ya. Gak lihat sih. Oke. Kita gepin Kaguranya. Woi. Kita gepin Kaguranya, Pak. Yah. Gak mau dia. Makan. Wow. Sakit ya. Waduh, enggak lasit lagi. Ini gimana ya? Oh, kok ngutannya sengsara ya? Waduh. Kok gua ngutannya sengsara ya, Pak? Kayaknya gua enggak usah ngutan deh kayaknya. Kesalahan anjir. Ya Allah, ya SS-nya. Nyusahin, mati enggak tuh? Mati enggak tuh? Ya Allah. Tadi lingkarannya di sini, di tengah, tiba-tiba dia di pinggir kan? 2 hours later. Ya, dan kita 067, guys. Nomor punggung nih. Nih, mau enggak mau gua depend nih. Mana sini? Makan tuh monyet. Waduh. Toxic. Langsung toxic anjir. The power of skin baru nih.
makan nih, baru kerasa kan. Dari tadi belum jadi soalnya item gue nih. Sekarang udah mulai nih magic-magic penetration-nya nih. Maaf-maaf nih. Saatnya untuk epic comeback. Wih, tungguin gue. Wih. Oke, Pak. Maaf nih, Pak. Waduh. Guanya kena babat juga tuh. Oh, siap. Wipe out, Pak. Siap. Akhirnya epic comeback. Berarti kan suram. Udah lama gak pakai Odora, anjir. Langsung meninggal dunia. Kita lihat skill ulti langsung. Skill ulti. Waduh, masih ada tuh paninya. Mati nih, mati. Akhirnya menang juga, bosku. Setelah sekian lama. Gila, gue ngekillnya cuma berapa nih? Ini pasti, wah, silver lah pokoknya nih. Pasti silver sih. Bukan silver lah. Tapi gak apa-apa, yang penting kita menang, guys. Yang penting kita menang. Yaudah guys, pokoknya segitu aja guys untuk video kali ini. Kalau misalkan kalian suka, jangan lupa kasih like, share, dan juga subscribe channel gue. Aktifin notifikasinya untuk memastikan kalian gak ketinggalan. Dan kalau misalkan kalian setuju, untuk video selanjutnya gue bakalan coba untuk mereview Hero Zax. Karena ini unik banget ya, punya 4 skill yang gue tahu ya. Dan ya, mungkin sampai sini aja guys. Gue Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye-bye.